Pemirsa, masih soal pencurian yang dilakukan perempuan nih. Nah, ini di Amerika ada dua perempuan yang cuek menggasak parfum dari rak toko. Nah, iya. Padahal alarm toko sudah berbunyi dan aksi keduanya sempat direkam salah satu pengunjung toko. Perhatikan aksi perempuan yang pakai topi ini. Dengan santainya, ia memasukkan parfum-parfum dari rak sebuah toko di Arkansas, Amerika Serikat belum lama ini. Nah, yang ini juga sama-sama maling. Meski alarm toko sudah berbunyi, keduanya tetap santai beraksi. Lihat saja, tak ada terlihat kepanikan saat mereka menggasak parfum-parfum mahal dari toko ini. Padahal aksi keduanya terang-terangan direkam oleh seorang pengunjung. Saat meninggalkan toko, barulah si pelaku berlari ke parkiran. Tak ada yang berani mencegahnya kabur. Dan pelaku satu lagi baru keluar dari toko. Si pelaku sempat mengamuk lantaran aksinya direkam pengunjung. Ia kemudian kabur dengan barang curiannya. Video ini langsung jadi viral di dunia maya. Kasus tersebut masih ditangani oleh kepolisian setempat.